Halo, assalamualaikum. Sahabat-sahabatku, saya akan membagikan cara mengecek atau melihat span ke subscribe kita. Jangan di-skip, guys. Ini tahap pertama. Kalau di skip nanti gagal paham, guys. Oke. Cara-cara melihat kita melihat span kitar span kita punya subscribe atau siapa yang menscribe-kan kita. Hati-hati, guys. Ini untuk kita semua. Oke. Pertama. Oke, guys. Oke, guys, pertama kita pergi Chrome, Google Chrome. Oke, ini macam Google. Lepas itu, selepas itu ketik YouTube Studio. Oke. Sesudah Anda pergi YouTube Studio di halaman Google Chrome sana, saudaraku atau kawan-kawanku atau para YouTube pemula, jangan di skip, guys. Kalau di skip nanti gagal fokus, tidak tahu caranya, nanti mau salahkan saya. Oke, caranya nih, singatur ini yang nomor 2, guys. Oke. YouTube Studio Singature In. Tekan Singature In. Pas tunggu. Inilah kita punya studio YouTube kita sendiri. Yang YouTube yang sebelah kita punya YouTube Mini itu nggak bisa merespon semuanya. Kalau mau kita ini pakai Android, mesti mau cek macam ini. Bukan macam kalau ada komputer yang nggak apa, guys. Komputer boleh dia. Kalau macam kita pakai handphone, ini cara mudahnya. Cara mudah, gimana caranya? Kita cek siapa yang spam. Oke. Siapa yang spam? Subscribe ke apa ke? Atau siapa yang mengunjungi kita? Kita boleh tahu spam ke, tak ada spam ke, jam berapa dia subscribe kita, apa semua. Oke, kita pergi ke huruf, ini ulasan, lihat ulasan terkini nih, guys. Oke,
Tekan di sini, guys. Lihat lagi. Oke. Inilah siapa yang subscribe kita, tak subscribe kita, yang spa. Oke. Nah, ini. Ini, guys. Oke, saya kasih besar. Oke. Gimana caranya? Oke. Dia kita tak boleh pastikan dia ada subscribe kita ke apa, tapi yang kita dapat ini macam. Oke, yang merah-merah ini. Tapi kita pun tak boleh salahkan dia orang. Kita pun tak tahu gimana dia boleh macam ni. Begitu loh. Oke. Seandainya dia tak ada masuk di sini, mananya dia tak ada subscribe saudaraku. Contoh ini, guys. Masih merah mah. Oke, kalau dia akan subscribe kita, dia macam ini, guys. Oke. Oke, guys. Nah, ini, guys. Tapi spam ke, tapi dia akan apa, komentar kita, tetap akan komentar kita gimana ke, macam mana ke, mungkin kesalahannya di mana ke. Oke, ini kira spam nih, guys. Boleh nampak, guys. Tapi dia akan komentar juga. Ada. Dia akan ini macam, guys. Ah, dikasih ini. Okay. Dia akan komentar kita di video mana satu. Tapi kalau saya ya tak apa, yang penting dia ada mari tengok kita punya video pas semua. Nah, inilah cara-caranya. Tapi seingat saya, dia ini macam kan, atau dalam satu himpun itu dia pakai dua channel, mungkin lah. Jadi yang satu aktif, yang satu tak ada aktif jadinya. Masa saya ada tes, saya bikin itu macam, tapi tak boleh lah. Kita sini kan saling mendukung, jadi kita pun saling membantu. Oke, ini macam merah-merah. Kalau betul-betul dia subscribe kita apa semua macam ini, dia kan tak ada merah. Biasa kalau kita, dia cakap sudah padamkan merah, mananya dia sudah subscribe kita. Oke. Okay. Awak boleh cek. Nah, ini macam siapa yang subscribe kita. Macam. Okay. Tapi dia orang pun ada masuk kita. Boleh, jangan di skip, guys. Nanti gagal fokusnya, guys. Oke. Oke, boleh. Saya tak tahu lah dia subscribe lain, pakai lain ke atau satu akun ke. Tapi itu tak payah dipikirkan. Yang penting apa nama? Dia ada mampir kita, ya sudah, tak payah pening-pening. Kalau pening-pening ya aja gantung diri dalam di atas terong, guys. Ah, inilah. Kalau dia padamkan merah, mananya dia subscribe kita lah. Tapi kita tak tahu
mungkin dia ada subscribe kita atau spam ke pihak IT lagi proses ke, kita belum tahu. Pasal biasa subscribe dia akan hitam. Siapa yang kunjungi kita ini sangat bermanfaat, guys. Ini seandainya itu kawan subscribe kita balik, kan dia akan nongol ini macam, atau saling subscribe ke macam mana ke, kita boleh cek. Oke. Banyak, guys. Kita biar tak ada gagal paham begitulah. Jadi kita boleh cek. Tapi biasa sekarang kawan-kawan kita dalam satu handphone itu ada 2 ke 3 ekon lah ini mungkin. Nah, jadi tak apa, kita bersyukur saja dia mau subscribe kita balik ke, tapi dia tetap komentar. Pasal apa? Mungkin dalam satu handphone itu dia pakai 2 ekon. Nah, jadi macam ini. Awak tengok macam Emma Cooking. Memang dia masih ini macam merah, tapi dia ada berkunjung ke sama kita. Tapi kita bersyukurlah, alhamdulillah. Jangan dia tak ada komentar. Itu salah. Mungkin ini kesalahan di mana macam. Yang penting awak cek dekat sini. Jangan di skip, nanti tak gagal paham. Jadi ini macam saja. Siapa yang subscribe kita balik. Kalau saudaraku mau cek, boleh ambil itu pen kan. Tulis. Awak berapa orang awak subscribe. Lepas tu cek di sini. Siapa yang subscribe awak balik. Okay. Biasa dia orang cakap, saya subscribe awak pakai channel lain. Nah. Okay, dia akan subscribe kita. Kalau dia unsub kita, awak macam mana mau tahu? Nah, itulah. Ini apa namanya? Sangat bermanfaat. Ini sangat-sangat bermanfaat. Boleh mengecek. Nah, itulah kalau kita pergi kawan-kawan. Kau boleh tahu gimana caranya begitu. Atau kalau betul awak mau cek contoh, kita akan ini. Ini mungkin dia ada komen kita. Kita pergi kunjungi dia. Oke, macam saya. Maya dipisah. Ini bosku. Oke, tombol loncengnya pun sudah aktif. Nah, contoh. Oke. Tekan di sini, guys. Oke, kembali lagi. Jadi, awak boleh tahu siapa mau awak kunjungi balik. Siapa awak mau apa. Atau awak boleh tanya dia orang. Sudah mampir ke bosku macam mana ke. Tapi seingat saya ini dia pakai satu impun ke macam mana. Merah, guys. Oke. Oke, contoh ini. Kaplok dashboard ini. Kau tekan dia. Dan boleh ini macam ah. Macam saya boleh cek mau, saya sudah mampir. 6 cooking and vlog. Oke. Sudah saya loncengkan. Boleh dicek, guys.
boleh tulis contoh usina official itu macam iStories itu macam guys. Yang penting jangan gagal paham. Biasa ini macam mesti dia pakai apa? Itu dia mesti bilang saya sudah mampir. Jadi kita pun tak mau pastikan, tapi yang penting bersyukur saja dia ada komen. Tak sering sapa. Ini nama dia pun awak boleh tahu, dia komen apa ke, awak mau kasih cinta ke, macam mana. Langsung komen di sini guys. Aku tahu macam mana dengan subscribe awak. Okay. Kalau awak mau kasih besar, boleh besar ya. Tekan merah, merah, hitam, hitam, merah, merah, merah. Tapi kita pun tak tahu lah. Macam mana saya mau bilang? Macam ini. Mungkin, tapi ini macam guys, dia berinteraksi sama kita, kita tetap tahu, kita tetap, tapi tetap merah. Mungkin spam ke apa, tapi komentar dia sama kita tetap, tetaplah silaturahminya. Guys, tapi dia boleh komentar sama kita mungkin satu ekon ke atau gimana. Okay lah guys, sekian lah, terima kasih, assalamualaikum.